Rancangan bangunan gedung TPQ atau madrasah tersebut dirancang untuk dua lantai, lantai dasar dan lantai keduanya nanti di atas. Ini biaya dirancang sekitar 500 juta dan pembangunan sudah sekitar 20% mencapai 100 juta. Dan buat teman-teman yang siapa tahu ada yang ingin membantu untuk berdirinya pembangunan gedung TPQ atau madrasah tersebut, bisa hubungi panitia atau datang langsung ke lokasi, atau bisa lihat di deskripsi video ini keterangan tentang pembangunan gedung TPQ tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel. Untuk cerita hari ini, kita lihat situasi terkini di tempat pembangunan TPQ atau Madrasah Diniyah Manbaul Hikmah Curug City. Seperti ini situasi terakhir hari ini. Tapi sebelum kita lihat situasi selanjutnya, jangan lupa ya buat yang baru gabung, dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Oke, inilah situasi terkini di tempat pembangunan TPQ atau Madrasah Diniyah Manbaul Hikmah Curug City Serang Cipari Cilacap. Oke. Inilah situasi terkini di tempat pembangunan gedung TPQ atau Madrasah Diniyah Manbaul Hikmah Curug City Cipari Cilacap. Hari ini tepatnya 30 Januari 2021, pembangunan gedung TPQ tersebut sudah mulai berdiri. Ini lantai bawah sudah mulai terpasang dan sudah mulai pemelesteran temboknya. Ini dimulai sejak 1 bulan yang lalu karena kita ada acara kesibukan keluarga, kita nggak bisa ngeliput acara pembangunan tersebut. Tapi hari ini tanggal 30 Januari 2021 kita sempatkan untuk ikut kerja bakti bergotong royong sambil ngeliput acara tersebut. Inilah pembangunan gedung TPQ selanjutnya. Oke. Okay. Halo. Halo. Oke, kita lanjutkan untuk ikut gabung kerja bakti gotong royong bersama masyarakat. Kita ikut bawain aduk, sekaligus kita nanti ikut belajar nembok, ikut belajar melester bersama teman-teman, bersama masyarakat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut kerja bakti bergotong royong. Oke. Pembangunan tersebut di lantai bawah sudah selesai pasang bata. Sekarang sudah saatnya untuk pemelesteran atau bikin temboknya sedang diplester seperti ini. Kita ikut gabung untuk kerja bakti bergotong royong ikut melester tembok gedung TPQ lantai bawah. Oke. Okay? Thank you.
Waduh, ini siaran langsung kok. Loh. Inilah kekompakan warga di kampung kami. Setiap ada kegiatan untuk sosial, untuk pembangunan gedung-gedung pendidikan, kita selalu kompak. Ini ada sebagian warga yang sedang bikin adukan, ada yang mengayak pasir, ada sebagian warga yang bekerja ini bagian untuk bikin tangganya seperti ini nih. Bapak-bapak sedang bikin tangga untuk dilanjutkan ke lantai atas nantinya. Gedung TPQ akan dirancang untuk lantai bawah dan lantai dua. Inilah posisi bangunan gedung TPQ atau Madrasah Diniyah Manbaul Hikmah tersebut. Ini dilihat dari samping kiri, dari belakang. Posisi seperti ini bangunannya. Ini dari belakang, sebelah kiri. Kita lihat dari arah depan. Ini dia, seperti ini posisinya. Ini jika dilihat dari depan, rancangan bangunan gedung TPQ atau madrasah tersebut dirancang untuk dua lantai, lantai dasar dan lantai keduanya nanti di atas. Tapi ini pembangunan baru sekitar 20%, baru lantai bawah aja yang sudah dipasang gedungnya. Ini biaya dirancang sekitar 500 juta dan pembangunan sudah sekitar 20% mencapai 100 juta. Ini dana masih menunggu bantuan dari donatur-donatur atau dari bantuan masyarakat manapun. Dan buat teman-teman yang siapa tahu ada yang ingin membantu untuk berdirinya pembangunan gedung TPQ atau madrasah tersebut, bisa hubungi panitia atau datang langsung ke lokasi di Jalan Salam, Dusun Juruk City, Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Atau bisa lihat di deskripsi video ini keterangan tentang pembangunan gedung TPQ tersebut. Oke. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih buat semua donatur yang sudah menyisihkan harta bendanya untuk pembangunan gedung TPQ atau madrasah tersebut. Dan kami ucapkan terima kasih juga buat semua masyarakat Juruk City dan sekitarnya yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya, pikirannya untuk pembangunan madrasah tersebut. Dan semoga Allah memberikan kesehatan, rizki, dan keberkahan buat kita semua. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Tapi diserut paling gue. Ya gue enggak nyong ya, Pak ya. Enggak warisan gue. Orang dalam cilik aja. Lempengnya gue karo landepe gue.
Liren-liren sarapan. Kongkoman nih. Kasih jeneng lu kawakannya ndak ketahan. Biasa. Din, kayak sarapan apa sih aku? Situasinya sudah lumayan siang, jadi kita istirahat dulu untuk sarapan. Nanti setelah sarapan dilanjutkan kembali. Mari kita rame-rame ikut sarapan bersama warga. Alhamdulillah, sarapan telah selesai. Setelah sarapan, kita duduk dulu sambil ngerokok. Dan dengan acara sarapan, maka berakhir sudah video dari kami, Muhammad Amin Channel. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa juga ya, dukung kami, Muhammad Amin Channel, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar tahu video-video terbaru dari kami, Muhammad Amin Channel. Akhir kata, kami Muhammad Amin Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya, oke?